Karena saksi-saksi itu yang kita sudah sampaikan di dalam jawaban semuanya. Begitu. Saksi apa, Pak? Satu itu saksi ahli apa, Kak? Ahli pidana. Ahli apa, Pak? Ahli pidana. Pak, kalau kesiapan pola jawaban untuk sidang saksi pidana? Ya, sesuai jadwal. Iya. Besok agendanya apa, Pak? Untuk menyerahkan bukti-bukti yang ada. Dokumen, kemudian seperti kayak laporan polisi, surat perintah penyelidikan, penyelidikan, dan lain-lain. Jadi apa yang kita sampaikan secara lisan kemarin, dilihat dokumennya seperti apa, ada enggak, begitu. Siap. Tadi sedikit disinggung soal tahapan gelar perkara yang dipertanyakan oleh pihak Peggy Setiawan, nah, itu seperti apa, Pak? Ya kalau orang meningkatkan proses penyidikan, semuanya harus melalui gelar perkara, begitu. Itu yang dihadirkan oleh Bidkum, Irwasda, Propam, saya sama penyidik langsung. Dan disitulah gelar perkara ada rekomendasi gelar seperti apa, apakah bisa dinaikkan ataukah tidak. Tapi berkaitan dengan kasus ini, rupanya Peggy Setiawan ini sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup. Berarti tiga alat bukti yang tadi disebut besok bakal di... Iya, iya, kita sampaikan juga. Saksi-saksi. Iya, itu. Kalau berkas visum itu, iya, kita nanti kita sampaikan juga sebagai lampiran-lampirannya di dalam bukti T atau termohon. Itu bukti visum dari 2016 ya, Pak? Iya, sama itu yang lain juga sama. Pak, kabarnya penyidik, maksud kami ini kuasa hukum minta Peggy ini dihadirkan dari pihak penyidik seperti apa? Ya kalau kami keberatan, karena apa? Karena sudah diberikan ada kuasanya kan dia. Begitu. Tapi nanti terserah hakim. Alat bukti yang akan dihadirkan di ruang sidang nanti apakah ada selain hanya kesaksian? Kalau alat bukti tadi udah surat-surat. Ya surat-surat. Itu akan ya, hubungannya lampiran-lampiran, lampiran-lampirannya. Lampirannya akan ya. Dibuka di muka sidang ya, Pak? Iya, begitu. Nanti mereka ngecek punya saya. Saya ngecek punya. Ya, makasih, Pak ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.